Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair halukum jami'an Semoga kita semua sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Ananda soleh dan soleha Hari ini kita belajar pendidikan bahasa Arab, yaitu belajar al atau an adalumi fil fasli. Artinya membaca teks tentang belajar di kelas. Simak dan perhatikan penjelasan teks bacaan berikut ini. Aisyah mizatun fil madrasatil ibtidaiyatil muhammadiyah Aisyah tata'allamu durusan mutanawi'ah bil jiddi fil fasli hiya tastami'u syarhal ustadz jayyidan hinama yasrahu likai tafhama Iza wajadat su'bah fa hiya tas'alu hal ustadz kulla yawmin hiya taqra'u wa taktubu wa ta'malu kullal wajibat hiya turidun najahan fil mustaqbali aisha tabha muahadal mahfuz man jadda wajada Ananda, sekarang kita belajar artinya. Aisyah, tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyatil Muhammadiyah. Artinya, Aisyah murid di sekolah dasar Muhammadiyah. Aisyah, tata'allamu durusan mutanawi'ah bil jiddi. Artinya Aisyah belajar bermacam-macam pelajaran dengan baik. Fil fasli hiya tastami'u syarhal ustadz jayidan. Hina ma yasroh li Artinya di kelas dia mendengarkan penjelasan guru dengan baik sehingga memahami penjelasan guru. Iza wajadat su'ba fahiyatas alu anhal ustadz, Artinya jika dia menemukan kesulitan Maka dia akan bertanya kepada guru Kulla yaumin hiya takro'u wa taktubu wa takmalu kullal wajibat Artinya setiap hari Aisyah membaca, menulis, dan mengerjakan semua tugas. Hiya turi dunna jaha fil mustaqbali. Artinya, dia ingin sukses di masa depan. Aisyah tafhamu ahadal mahfuzot manjadda wajada. Artinya, Aisyah memahami satu pepatah yaitu Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil Ananda Soleh dan Soleha Materi yang telah kita pelajari hari ini harus kalian pahami dan diingat ya Syukron ala ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh